Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kiblan Bonsai Channel. Kali ini saya akan menunjukkan cara membuat pilar atau tatakan pot. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, like, comment, share, and subscribe. Oke, langsung aja saya akan menunjukkan caranya. Ini saya sudah ada cetakannya. Cetakan ini saya buat dari fiber. Sebelumnya saya membeli pilar satu, terus saya emal, terus saya bikin dengan fiber ini. Oke, ini dia sudah ya siapkan. Jangan lupa tengahnya dikasih pralon supaya tidak terlalu berat. Oke, langsung saja saya isi dengan adonannya. Adonannya saya pakai campuran 1:3 supaya lebih baik. Kalau lebih kuat nanti dikasih kawat besi, tapi kalau saya tidak, ini cuma dipakai di rumah saja, jadi tidak dibawa kemana-mana. Saya tidak kasih kawat.
Oke, seperti ini dulu. Kita tunggu ini airnya sudah mengendap, sudah agak mengering. Tunggu sekitar 1 jam, pralon kita lepas, nanti baru kita tutup. Oke, kurang lebih sudah 1 jam, saatnya pralon ini saya lepas. Oke, saya lepas pelan-pelan, kita searah supaya tidak pecah. Sudah lepas. Oke, selanjutnya kita tutup. Oke, sahabat bonsai, sudah sekian, tinggal tunggu kering, tinggal terus kita buka. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.